Halo, kita berjumpa lagi malam ini dalam vlog masak-masak Papa Rock and Roll. Malam ini saya mau masak steak, daging steak rib eyes. Mau tahu dagingnya? Steak rib eyes. Top. Steaknya, gue mau coba masak steaknya. Mudah-mudahan rasanya juga nikmat, mantap. Ini bukan perdana saya masak steak, tapi udah berulang kali. Bahan bakunya adalah steak. Ini tadi yang saya bilang, rib eyes, daging rib eyes. Ini saya beli di salah satu pasar daging terkenal di Jakarta. Dan minyak zaitun sebagai minyaknya, kemudian ada white peppers. Bahannya sangat sederhana sekali, kawan-kawan. Tidak banyak bumbu. Kemudian ada garam. Oke, kita mulai memasak. Bagaimana cara memasak steak? Kita mulai memberikan bumbu dulu untuk steaknya, atau kita mulai preparation untuk memasak steak. Check it out. Oke guys, lihat Papa Rock and Roll masak daging steak. Oke, pertama-tama kita siapin bahan-bahannya. Ini kebetulan ada rib eyes yang saya sudah saya dinginkan, saya keluarkan dari freezer. Ini adalah rib eyes, Australian rib eyes. Teksturnya sangat lembut dan bisa dilihat ada gajinya. Terus ini juga begitu, rib eyes sangat lembut sekali, bisa dilihat. Ini pertama-tama kita olesin oleh minyak zaitun sedikit saja. Oleskan minyak zaitun balik, jangan lupa supaya meresap. Ini juga begitu, kita oleskan minyak zaitun. Setelah kita oleskan minyak zaitun, biarkan dulu sejenak agar minyak. Setelah itu kita taburkan garam sedikit. Kita oles kembali garamnya. Setelah itu jangan lupa kita taburi bubuk merica. Kita oleskan kembali supaya lebih meresap. Ini gunanya untuk memberikan taste rasa di dalam daging supaya menjadi lebih nikmat. Kita balik. Itu juga ini kita balik. Kita kembali kasih garamnya dan kembali ladanya kita oleskan. Oke, cos. Oke, daging sudah teroles dengan sempurna. Kita akan siapkan penggorengan. Untuk lebih maksimal lagi, daging ini kita biarkan selama 3 menit agar bumbunya meresap ke dalam daging. Oke, selagi menunggu bumbu meresap, saya akan siapkan penggorengan dulu untuk kita mulai memasak steak ini. Kita olesi minyak zaitun terlebih dahulu di wajannya. Oke, merata. Oke, kita tunggu beberapa saat minyaknya panas, dan kita siapkan steaknya tadi yang sudah kita panasin, yang sudah kita olesin. Sorry, ini rib eyes. Kita mulai taruh steaknya. Mulai dimasak.
plastik ini tidak boleh dibolak-balik. Kita diamkan selama 3 menit untuk mendapatkan stick ini matang di sebelahnya. Setelah itu baru kita balik ke matang. Stick ini ada bermacam-macam, ada yang suka well done, itu matang, ada yang medium rare, ada yang medium. Kita lihat hasilnya dari stick yang sudah kita masak. Balikin. Oh guys, kita akan balik. Kembali kita akan mantap. Kembali. Kita monitor, guys, sticknya. Luar biasa. Sticknya matang. Kembali. Maknyos, kita siapin piringnya. Karena sebentar lagi stick ini akan segera matang. Oke? Tadi kebetulan saya sudah menggoreng duluan, ada kentang dan ada sayurnya. Jadi tinggal saya taruhkan sticknya di sini. Sudah mau matang, kita buka. Mantap, mantap sekali. Sticknya kita angkat. Kita taruh di sini. Ini kita taruh. Daging sticknya. Kita taruh di sini. Mantap. Joss untuk menambah rasanya, ini saus black pepper. Saya selamat mencoba, dan ini bisa menjadi kegiatan positif kita selama work from home, masak stick, dan kita akan coba hasilnya bagaimana. Kita akan belah, kita lihat apakah stick ini maknyos atau tidak. Kita coba stick kita dipotong, bagaimana rasanya. Oke, mantap. Inilah stick hasil papa rock and roll.